Kebetulan ayahnya si Suka berteman dengan seorang pelukis terkenal. Katanya hari ini dia ingin melihat lukisan kami. Seandainya gambar buatanku dipuji olehnya, orang lain pasti memuji. Inilah pelukis jenius. Aduh, kalau sampai seperti itu, aku jadi bingung harus bagaimana. Belum apa-apa, kamu sudah menghayal kemana-mana. Coba lihat lukisannya. Ini apa ini? Selamat siang, mohon bimbingannya. Ya, ya, sama-sama. Ini menyenangkan sekali. Kalau boleh aku duluan ya. Sebenarnya sih, aku lebih berbakat sebagai penyanyi. Wah, ini bagus sekali. Kamu punya sense yang bagus. Benarkah? Terima kasih banyak, Paman. Lebih bagus kalau ditambahkan improvisasi sedikit. Baik, aku mengerti. Wah, ini bagus. Si Suka, kamu juga berbakat. Masa? Tapi garisnya masih kurang sedikit tegas. Hanya perlu sedikit sentuhan, pasti akan menjadi bagus. Iya. Sekarang siapa lagi? Ini Paman, tapi lukisanku agak aneh. Ini bagus sekali. Betul-betul bagus. Tidak terlalu banyak warna, tapi bagus. Kamu punya bakat yang hebat. Wah, benarkah Paman? Lihatlah, walau bukan warna yang terang, tapi kalian bisa merasakan cahaya di sana. Kalau dipandang lama-lama, jadi terasa indahnya. Aku nggak nyangka kalau Suneo punya bakat lebih bagus daripada aku. Paman, lihat gambarku juga dong. Sudah terlihat seperti gambar nyata belum? Wah, aku tahu nih. Aku tahu. Paman tidak bisa berkata-kata berarti bagus kan? Kamu ini... Iya. Ini gambar waktu TK. Oh, TK. Iya, aku mengerti. Sudah, jangan menangis. Aku mengerti kalau kamu sedih. Pasti kamu kesal karena hanya kamu yang tidak dipuji, kan? Iya, benar begitu. Lebih baik kalau dia berbohong. Itu sih sama saja. Robot pengeritik. Sejelek apapun lukisanmu tetap akan dipuji. Kalau robot memuji, semua orang akan memuji. Apa benar semudah itu? Kita coba saja langsung. Nah, ayo gambar sesuatu yang jelek. Bisa tidak kata jelek itu diganti dengan kata yang lain? Ini? Lalu ini? Selesai! Apa itu? Binatang apa itu? Doraemon! Teganya! Apa? Kamu bilang kamu mau ibu menilai lukisan kamu? Sebaiknya tidak usah ya. Ibu tidak mau berkata bohong. Kalau ibu jujur, nanti kamu malah jadi sedih. Itu saja sudah bikin aku sedih. Tidak apa-apa, sekarang coba ini. Sambil perlihatkan lukisannya, tekan tombol robot ini. Ibu, ya? Wah, hebat. Ini gambar yang sangat bagus, Nobita. Iya kan? Keren. Bahkan kalau dilihat lagi gambarnya seakan-akan hidup loh. Si alien ini. Itu sebenarnya aku loh. Ayah! Walau hanya lihat sekilas, aku tahu itu gambar Nobita. Walau tidak baik berbohong, tapi berkata jujur malah akan lebih buruk. Lukisan ini, lukisan anakku seindah ini. Ternyata anakku calon seniman yang jenius. Iya kan? Sejak kecil ayah bercita-cita jadi seniman. Tidak disangka mimpi itu akan diwujudkan oleh Nobita. Ngomong-ngomong ini gambar apa sih? Babi hutan ya? Tidak ada yang sadar kalau itu aku. Bagaimana? Mengerti kan? Iya, sekarang aku jadi percaya diri Doraemon. Tapi jangan digunakan sembarangan ya. Pasti dong.
sekali robot ini mengeritik, semua orang akan setuju. Jadi kamu sekarang tidak akan ditertawakan lagi. Ya, aku pergi dulu ya. Kali ini aku akan kalahkan gambar kalian semua. Lihat saja nanti. Permisi, bisa tunjukkan kantor pos ada di mana? Oh, di depan sana nenek belok ke kiri, lalu keluar ke jalan utama. Kalau sudah di jalan utama, setelah lampu merah kedua, jangan lupa belok kanan. Nenek akan ketemu toko bunga, lalu di persimpangan itu... Oh... Aku gambarkan petanya saja ya. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa. Nah, begini. Sekarang nenek di sini. Lurus, lalu belok kiri. Lalu setelah di jalan utama, di sini ada lampu merah. Loh. Wah, aku ingin bawa itu. Bagaimana caranya? Setelah itu, ya, di sini belok kanan. Tuhan. Nenek dengar tidak sih? Terima kasih. Hei, hei, apa yang Paman lakukan? Kalau kena hujan, gambarnya nanti bisa pudar dan hilang. Kan sayang gambar seindah ini. Makanya aku akan menyimpannya di dalam rumah. Aku tidak tahu apa-apa. Sepertinya yang tadi itu aku telah melakukan hal yang tidak perlu. Tapi tadi itu berhasil. Ini pasti tidak akan gagal. Aku tidak sabar ingin melihat semuanya terkejut. Aduh, Suneo itu mau sampai kapan sih kebiasaan buruk seperti ini? Iya? Indah sekali! Oh, ini benar-benar menakjubkan. Luar biasa indah. Nah, itu mereka. Apa? Kamu mau memperlihatkan gambarmu lagi? Ya sudah, biar aku si calon pelukis jenius itu jadi orang pertama. Tapi kalau aku tertawa, maaf ya. Kalian akan kaget begitu melihatnya. Loh, kok? Oh, aduh. Mana-mana? Apa ini? Biru semua. Tunggu dong, jangan dilihat dulu, aku belum siap. Ini luar biasa kan, melebihi bakat kita. Biar aku tebak, ini ubur-ubur sedang minum dengan gelas merah. Aduh, aneh saja ada itu. Oh, jatuhnya di mana ya? Oh. Ada apa dengan orang-orang ini? Tetap di situ. Jangan dorong-dorong. Tolong sabar. Jangan berdesakan. Ada apa ini? Mama, mama. Apanya yang ini? Tak tertandingi. Luar biasa. Jangan dorong-dorong. Jangan dorong-dorong. Tenang, semuanya tenang. Semuanya. Ini adalah sebuah karya yang sangat menakjubkan. Keajaiban karya seni, salah satu dari keajaiban dunia. Yang membuatnya pasti seniman jenius. Oh, Suneo sayang, kamu memang hebat. Perhatian semuanya, ini adalah karya seni anakku. Mama, tolong pusingkan, Mama. Suneo, keren sekali. Suneo, kamu jenius. Aku bersyukur bisa melihat ini dalam hidupku. Syukurlah, syukurlah.